Segmen ini dibawakan khas oleh Mi Maggi. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Chef Zah, tak sangka dapat jumpa kat sini. Itulah, awak duduk cari apa ni? Tak ada apa, Chef Zah. Aku tak ada idea ni nak pilih mana satu. Jangan risau. Saya sebenarnya dalam misi untuk membantu ibu-ibu mencuba resipi-resipi terbaru sepanjang bulan puasa ni. Minat tak? Saya ada lagi satu resipi istimewa. Jom kita terus ke Maggi Masak-Masak Kitchen. Okey, jadi hari ini saya nak tunjukkan satu resipi istimewa menggunakan Maggi Deep Curry. Iaitu mi goreng basah yang memang kuat sangatlah dan cepatlah untuk bersahur. Puan tolonglah cincangkan bawang putih tu. Kita juga perlukan sikit sawi. Cuba tengok mi kita dah masak dong. Dah masak. Dah masak? Okey, tak habis. Yes. Ya? Senang je buat ni. Kita nak tumis bawang dengan bawang putih. Ha. Udang, masukkan sotong. Okey, masukkan. Semuanya. Dan kita masukkan air sikit. Tolong kacau, tolong kacau. Sawi, lepas tu kita nak pecahkan telur bijik. Dan kita pekatkan sikit dengan tepung jagung. Pekatkan kuah dia sikit. Akhir sekali kita masukkan telur. Dah pun siap. Okay. Jadi kita cedokkan kuahnya ke atas mi yang telah kita celur tadi. Hiaskan sikit dengan daun ketumbar dan juga hirisan cili merah supaya ada warna. Inilah dia apa namanya? Maggi mi goreng pak.